Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Rosyam Nur tanya Soeb pasal pengganti sekali kenasan balik depan-depan. Ekoran keceloparan mulutnya yang disifatkan tak sensitif berhubung status duda pelawak Soeb pada siaran langsung Anugerah Meletop Era 2002 malam tadi, pelakon Datuk Rosyam Nur menerima kecaman hebat netizen. Rosyam yang bertindak sebagai penyampai anugerah bersama dilihat melakukan provokasi seperti memaksa Soeb untuk menamatkan status duda sekaligus menimbulkan situasi kurang menyenangkan di atas pentas. Rosyam Nur tanya Soeb dalam stesen TV nasional, "Kau duda terhangat sekarang? Dah 8 bulan ni kan, ada pengganti?" Soeb nampak sangat tak selesa dengan soalan yang ditanyakan, tetapi berjaya menangani situasi berkenaan secara profesional. Namun Rosyam terus memaksa untuk jawapan siap seorang pengguna Twitter. Sementara itu, ada dalam kalangan netizen yang menyifatkan perbuatan Rosyam sebagai biadab. Tak berniat untuk tidak menghormati Rosyam Nur, tetapi dia biadab atau bagaimana? Kasihan Soeb kena jawab dan terpaksa senyum. Ingat kelakar ke? Tolonglah matang sikit, coret seorang netizen. Malam tadi, disebabkan acap kali diasak soalan tentang status duda, diminta move on dan mencari pengganti isterinya, Allahyarham Siti Sarah, Soeb secara spontan berkata, "Kau apa hal? Lu ingat lu gangster ke?" Bagaimanapun, barangkali untuk meredakan suasana tegang, Soeb menerangkan bahawa dia hanya berseluruh atau berlakon di atas pentas. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih.